سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senang sekali kita semua bisa berjumpa kembali di channel ini. Tentunya harapan dan doa saya, semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam perjumpaan kali ini admin akan selalu berbagi ilmu atau amalan agar orang yang kita cintai juga mencintai kita, atau melulukan hati seseorang baik pria maupun wanita. Caranya silakan simak terus video ini sampai selesai. Sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, sebelum admin mengijazahkan doa ini pada Anda semua, admin menghimbau janganlah sekali-kali gunakan doa ini hanya untuk main-main atau untuk kemaksiatan, karena Allah akan membalas semua itu. Amalan ini cukup sederhana dan mudah sekali untuk Anda amalkan sendiri di rumah, karena tidak perlu tirakat, tidak perlu puasa. Cukup Anda baca doa ini sebelum tidur malam. Adapun doanya sebagai berikut. Niat insun iling nuroso tresno, atilan rogoku karorogo sukmo si sebut nama target. Mugo tetap urip roso tresno marang aku. Jika sudah selesai membaca mantranya, lalu bayangkan wajah targetmu dan usap-usap dada Anda sambil membaca surat Al-Fatihah sebanyak satu kali, dan yang terakhir bacalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, dibaca sebanyak 7 kali. Insyaallah wanita atau pria yang kamu cintai juga akan mencintai Anda, dan dia akan selalu merindukanmu terus-menerus. Amalkan setiap malam, setiap Anda mau menjelang tidur. Insya Allah dengan izin Allah, orang yang Anda cintai dalam waktu yang singkat, dia akan membalas cintamu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.